Tahukah anda apa perbezaan antara affiliate marketing dan juga influencer marketing? Kedua-dua strategi ini banyak digunakan oleh founder dalam bisnes. Perbezaannya adalah affiliate marketing memfokuskan kepada ejen yang mempromosikan produk HQ dan mereka akan mendapat komisen berdasarkan jualan yang mereka berjaya buat. Sementara influencer marketing pula melibatkan individu-individu yang berpengaruh ataupun yang kita panggil sebagai influencer untuk mempromosikan produk HQ dan meningkatkan kesedaran jenama. Kedua-dua strategi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, strategi mana yang lebih sesuai untuk HQ guna dalam bisnes? Atau patutkah HQ gunakan kedua-dua strategi sekaligus dalam bisnes sendiri? Jika anda ingin tahu strategi mana yang lebih sesuai untuk HQ gunakan untuk bantu kembangkan lagi bisnes, anda boleh terus ikuti full podcast kami di ruang description ataupun klik di sini untuk tahu mengenai topik affiliate versus influencer, mana yang patut anda pilih.